Ruby Yanto Ruby. Halo yo, what's up dah? Ketemu lagi nih dengan gue, Rubianto Ruby. Oke, kali ini udah lama nih gue gak bikin tutorial, bikin sesuatu yang ya seperti peralatan cosplay istilahnya. Udah lama banget, soalnya kemarin sih rencananya gue udah beli ini, apa namanya, busa hati buat bikin-bikin sesuatu, cuma karena dikira nggak kepake, kebuang sama orang. Jadi kali ini gue bakal bikin yang namanya itu seal atau tameng yang dari anime Tate no Yusa atau Pahlawan Perisai. Gambarnya, contoh gambarnya kurang lebih seperti ini. Ntar bakal gue munculin kalau bisa seperti ini contoh gambarnya. Terus di sini bahan-bahan yang gue butuhin adalah low budget banget istilahnya, yaitu di sini ada kardus. Kalau gue saranin sih lebih enak pakai busa ati, cuma karena busa atinya gue nggak punya jadi pakai kardus. Ini udah gue polain kayak gini, ini udah ada polanya. Polanya seperti ini kawan-kawan, polanya seperti ini, kelihatan kan? Nah, gue keluarin aja. Ya, polanya itu kurang lebih seperti ini. Kayak gini polanya. Jadi, ntar kalau di kardusnya udah segede ini kurang lebih. Buat template ini, ntar bakal gue kasih linknya di deskripsi juga. Kalian bisa ambil dari situ. Jadi, di sini 8 inch pakainya. 8 inch, terus yang di sini 20 inch. Ntar juga di gedenya sekitar segini, karena ya ini karena kemarin cutter gua kurang tajam, jadi hasil ininya potongannya agak gak terlalu rapi, tapi lumayan lah. Oke, kardus udah. Terus di sini gua ada namanya cat akrilik. Sebenarnya gak harus pakai cat akrilik, kalau gue saranin malah lebih bagus cat kayu atau cat air lah, yang penting ya murah-murah aja. Karena gue punyanya cat akrilik, ya udah gue pakai ini aja. Terus ada lem buat nyatuin ini nyantar. Dan ini lem ya, bukan ini lem, bukan tetes mata. Ya takutnya kalian pikir ntar gue dikira tetes mata. Terus sini ada kuas buat ngecat nyantar. Terus cutter sebenarnya udah gak pake. Terus ini ada tempat catnya. Dan di sini ada air. Ini ada air kawan-kawan. Ini buat minum. Kalau aus. Oke, kita mulai aja cara pembuatannya. Ink start. Oke kawan-kawan, kita mulai aja rangkaiannya. Jadi pertama kayak gini, kita rangkai dulu kayak gini. Ada bahannya sebenarnya belum gue sebutin tadi, yaitu solatip nih. Solatip, jadi kalian pasang solatip itu di sekitar sini biar ininya lebih gampang nih, gak copot-copot lagi. Jadi ntar kalian ngelemnya tinggal gampang. Oke, kita mulai pengelemannya, semoga aja berhasil. Oke, ayo. Nah, setelah kalian lem, ntar jadinya bakal seperti ini. Pinggirannya kalian agak tekuk ini, terus kalian lem dah.
fungsinya itu tadi yang gue kasih tahu lakban, yaitu buat ini agar lem kalian ngelemnya lebih enak, dia copot-copot lagi. Nah, ntar hasilnya jadi kayak gini. Oke. Terus apa fungsinya yang dua pola card di sini? Yaitu pertama, satu ini kita taruh tengah. Taruh tengah di sini. Ini ntar kita kasih warna berbeda. Terus yang satu ini kita jadiin pegangan di belakang. Di sini. Di sini atau enggak di sini lah. Oke. Ini dia bakal ngelem ini dulu. Cuma di tengahnya. Aduh. Harus agak berhati-hati kawan-kawan sama lemnya. Soalnya lumayan panas dan baunya itu nggak ngenakin. Oke, kita tempel gini di tengah gini. Terus sama satunya lagi ini di belakang sini. Lagi. Nah, jadinya ntar kayak gini. Kalian bisa guna masukin tangan kalian ke sini. Aduh, sorry. Ini kurang nekuk gue bikinnya. Oke. Nah, harus dipasin dulu benar-benar, kawan-kawan. Oke, dipasin dulu. Kayak gini. Baru kita kasih lem. Nah, ini ntar fungsinya buat kalian kayak gini. Jadi bisa kalian pegang juga. Tuh. Lumayan juga kan? Hampir mirip kayak aslinya yang di anime Tante no Yusa. Oke, setelah ini tinggal gue cat. Pengecatannya kita pakai cat akrilik, dan ini gue baru beli juga sih sebenarnya di toko oleng. Tuh, masih tersegel. Tersegel kan? Cat akrilik murah kawan, yang tergantung kalian mau merek apa. Ya, dia sekitar 30-an ribu sih harganya. Cuma karena kemarin dari ininya salah kirim, gue malah dikasih yang 80 ribu. Ya udah deh. Nih, kayak ini. Wah. Terus ini dia paletnya. Di sini kita nyampurin warna putih. Warna akrilik. Gimana tadi? Ini warna putih ini kita campurin. Sini. Kita ambil warna putihnya sama warna hitam dikit. Dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Ini buat kita bikin efek abu-abu istilahnya. Efek warna abu-abu.
dikit aja ya, kurang lebih segitu. Dan ini dia fungsinya air buat kita tetesin. Yuk. Terus kita campurin dah warnanya biar menjadi warna silver. Silver kayak gini. Mungkin ini masih terlalu tua nih. Kita bisa tambahin putih lagi. Putihnya bisa kita tambahin lagi biar nggak terlalu tua kelihatannya. Kita tambahin putih lagi di sini. Campurin, 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 campurin. Oh, sepertinya masih terlalu kehitaman. Kita tambahin lagi warna putih. Cuma gua kurang tahu dah ini cukup apa enggak catnya. Soalnya kalau saranin sih memang pakai cat kayu yang harganya murah dan dapat banyak. Emang gue coba, pengen nyoba aja cat akrilik itu kayak gimana. Oke. Ini udah bagus campurannya. Oke, tinggal kita cat. Nah, oke. Okay. Ntar jadinya dia kayak gini. Ini masih belum kering. Kita tunggu dulu karena ini udah malam juga, jam 10. Paling kita tunggu sampai pagi sampai benar-benar kering catnya. Baru ntar kita coba. Iya kawan-kawan, ini udah jadi dan udah kering. Hasil akhirnya jadi kayak gini.
ini kayak gini lumayan, walaupun dengan bahan seadanya dan biaya yang nggak terlalu mahal. Terus kan berapa sih kita belinya? Dan jadinya bisa sebagus ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Udah lewat buat kalian semua. See you again and bye-bye. Dah. Oh iya, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat dan menghibur. Oke, see you again and bye-bye lagi. Dah. Temukan cahaya di dalam kegelapan.